Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Di Rumah Aja. Kali ini saya akan buat tutorial membuat masker dari kain dengan jahit tangan lengkap dengan tempat filternya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan 2 helai kain yang sama besar dengan ukurannya, yaitu panjangnya 20 cm dan lebarnya 17 cm. Di sini saya juga menggunakan kain untuk talinya nanti dengan panjang 70 cm dan lebarnya 3 cm. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya juga menggunakan benang yang warnanya senada dengan kainnya. Oke, kita masukkan benangnya ke jarum. Kemudian kita pelintir ujungnya seperti ini. Oke, kita satukan baik kain dan baik kain. Kemudian akan kita jahit salah satu tepi di bagian ini. Oke, langsung saja kita jahit jelujur. Seperti ini, rapikan, kemudian kita kunci jahitannya seperti ini, gunting, dan kita bentangkan. Kemudian ke bagian ini akan kita jahit juga dengan kita melipat 2 kali. Bisa kamu gunakan jarum sebagai pembantunya. Nah, bagian sisi satunya juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita jahit jelujur. Kita jahit sambil menjahit, kita lepas juga jarumnya. Jangan lupa dikunci. Oke. Nah, untuk melipatnya kita lipat 2, kemudian kita lipat lagi. Nah, kita sisihkan sekitar 1 cm, kita lipat tengahnya, kemudian kita bentangkan lagi. Nah, kemudian ini bagian tengah kita tahan pakai jarum. Nah, untuk bagian bawah kita lakukan hal yang sama, kemudian kita tahan dengan jarum. Nah, kemudian untuk bagian atasnya tahan dengan jarum. Nah, ada seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk talinya kita satukan baik kain dan baik kain, kemudian kita jahit salah satu ujungnya dengan jahit jelujur. Jangan lupa dikunci. Oke. Kemudian kita lipat 2 talinya. Kemudian kita tandai dengan cara mengguntingnya. Ini nanti bagian tengah talinya.
Kita posisikan pada maskernya ya. Dengan tandanya tadi itu bagian tepi atas maskernya. Boleh juga kamu letakkan di bagian tengah maskernya juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya menggunakan bagian ikatnya nanti lebih panjang. Nah, seperti ini. Iya. Jangan lupa ratakan, samakan tepinya seperti ini. Kita jahit di sini. Jahitnya di sini. Oke, langsung aja kita jahit. Rapikan, jangan sampai berkerut. Kunci. Oke. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Oke. Nah, kemudian akan kita jahit talinya dengan cara ujungnya itu dilipat seperti ini. Dilipat dua, kemudian lipat lagi. Nah, seperti ini. Kamu boleh menggunakan jarum sebagai bantuan penahannya, tapi di sini saya langsung saja jahit. Saya jahit jelujur. Nah, kita akan menjahitnya sampai ke ujung sini. Kita jahit terus, sudah hampir selesai. Seperti halnya ujung yang satu tadi, nah, ujung yang ini juga kita lipat ya, biar rapi seperti ini. Oke, kita akan finishing jahit terakhir. Kemudian jangan lupa dikunci. Oke, kita gunting. Simpan jarumnya dulu. Oke, kita lepas jarum pentulnya. Sekarang maskernya udah jadi. Nah, ini tempat filternya. Kamu bisa memasukkan tisu di dalam ini sebagai penyaring udaranya. Sini. Oke. Kamu bisa setrika. Nah, sini saya contohkan ya pakai tisu. Nah, seperti ini. Nah,
bisa langsung gunakan. Untuk hasil yang lebih maksimal, kamu boleh setrika biar rapi.